Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Autotutorial Cuy. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memisahkan tabel yang jadi satu ya. Jadi seperti ini, tabelnya itu kan ada dua jenis tabel harusnya. Nah, gimana cara pisahinnya? Langsung aja, pertama-tama kalian bisa klik di bagian pembatasnya ini ya. Enter satu kali, kemudian enter lagi. Nah, seperti ini mau diatur berapa jaraknya, misalnya seperti ini ya. Nah, berikutnya silakan klik kiri, tahan blok. Kemudian di sini perhatiin di menu tab home, sorry. Dan di sini tuh ada kayak border-border, kalian pilih no border. Nah, kemudian biar bawahnya ada garisnya lagi, kita blok kayak gini. Lalu pilih all border. Oke, jadi hanya segampang itu guys untuk cara memisahkan tabel yang jadi satu, kita pisahin seperti itu. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.